harimau mati meninggalkan belang, UMNO mati meninggalkan hutang. Jadi bila hutangnya banyak tu, maknanya orang ada tu risiko duduk, dia bangun dengan peraturan. Cakap duduk, ayanda duduk ayanda, saya hormat ayanda duduk ayanda. Anak anda bercakap saya yakin anda. Saya tanya UMNO belum mati lagi bang. Macam mana saya nak bercakap? Bukan batu. Kalau you kata UMNO mati saya tak terima. You boleh cakap apa saja, tapi yang dia cakap memang UMNO betul. Mati. UMNO mati. Soalnya, UMNO tak mati lagi. Kalau you cakap yang UMNO berhormat, mati, yang ini aku balur. Yang berhormat. Speaker, kawal, jangan mengipik-ipik. Nanti lah. Yang sekam, berhormat. Duduk sekam. Kalau nak berdiri, berdiri betul-betul atas kursi, tak nampak. Sebab dah mengipik-ipik lah, speaker. Tadi speaker kata nak berilmu, ni dah mengipik-ipik. Ya, dah. Pasal banyak kacau. Banyak jadi, bila pengalaman tu nak cakap banyak baya. Kacau lah diorang ni. Tanjung Bidara, Tanjung Bidara minta duduk dulu. Kita dengar pengalaman batu habis. Lepas itu saya berangkat. Okay. Saya mengharapkan agar teruskan pengalaman batu. Tidak menggunakan perkataan yang menyakitkan hati. Itu saja. Ya. Seperti mana yang Datuk Rusika berkata lebih awal. Saya tak sebut nama. Saya sebut umum. Terima kasih. Terima kasih. Saya orang UMNO. Saya orang Pakatan. Saya orang UMNO. Saya pun orang Pakatan. Saya masih hidup lagi. Saya pun masih berdiri di sini lagi. Yang berhormat, ini soal UMNO Pakatan. Kita ahli Dewan Undangan Negeri. Bukan ini UMNO-UMNO tak timo dalam Dewan. Dan semua kita adun. Ya, Rim, tolong duduk. Duduk. Saya tak puas hati, Datuk Bila Speaker. Ini kita kerajaan dan pemangkang. Tak puas hati, lepas itu dekat luar Dewan. Selesaikan masalah. Masalahnya dalam Dewan kita banyak saya lagi soalan. 21M saya boleh maklumkan ikut peraturan. Kalau sebut pasar mati, UMNO belum mati. Kalau tutup, saya minta Pengkalan Batu tarik balik UMNO. Saya mati. Yang berhormat Pengkalan Batu, sila bagi jawapan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih kekanda Kelebang. Saya sambung Ya, sambungan. Ya. Pada tahun 2018, nelayan menerima allowan adalah sebanyak 687 orang nelayan berbanding pada tahun 2019, 538 nelayan yang menerima allowan sehari hidup nelayan. Ini yang menunjukkan kerajaan Pakatan Harapan turun padang dan buat kerja mendapat pasti nelayan tulen dan tidak seperti kerajaan terdahulu. Tak turun padang, tak buat kerja, tak memberi tak turun padang dan tak buat kerja. Memberi sesuatu mengikut kawan, saudara setekoni. Itu terdahulu. Terima kasih. Kita tidak. Yeah. Itu sebab UMNO dan Barisan Nasional kalah. Sebab mereka tak buat kerja. Jadi kenalah terima hakikat dan hakiki. Terima kasih. Speaker. Soalan dia. Ada Jawa satu lagi soalan. Peraturan. Baik. Datuk Speaker. Ya. Yeah. Saya beri kata peraturan. Peraturan nombor berapa tu? Peraturan berbahas 20-1. Speaker buka 20-1. Kita conquer. Muka surat berapa tu? Muka surat 33. 33. Baik. Peraturan berbahas. Peraturan nombor berapa? 20-1. Speaker nak saya baca? Ya. Yeah. Apabila bercakap berkenaan dengan apa-apa cadangan yang dibahaskan oleh Dewan Undangan Negeri, atau dalam masa Dewan bersidang sebagai jawatan kuasa penuh, peraturan-peraturan berikut hendaklah dipatuhi. Nak baca semua? Saya baca semua. Yang relevan dengan apa yang berlaku? Yang relevan adalah membuat tuduhan terhadap mana-mana ahli-ahli lain. Di dalam Dewan ini apabila yang berhormat Pengkalan Batu ada buat tuduhan ke tadi apa-apa? Membuat tuduhan, mengatakan kerajaan yang dulu, ahli-ahli lain ini memilih saudara-saudara, memilih rakan-rakan dan sebagainya, sedangkan beliau tidak ada fakta dan tidak ada sebarang asas mengatakan saya ini. Ada fakta, melainkan, saya ada fakta dengan Datuk Undang. Speaker, bodoh, saya ada fakta. Datuk Speaker, ikut peraturan. Saya ingat sungai udang tak makan ubat lagi kot. Saya tuduh orang mati mulut. Tarik balik. Pengkalan Batu duduk, sungai pun duduk. Ya. Yeah? Batu duduk, sungai pun duduk. What he give tak duduk, saya tak boleh duduk. Ini bagian saya. Baik, sementara saya waktu. Dia kena duduk, baru saya duduk. Baik. Okey. Pengkalan Batu ni ada buat apa-apa tuduhan ni tadi? Saya tak ada buat apa-apa tuduhan. Okey.
Jawapannya nama tak pun tak sebut tuduhan, okey? Ha, kerajaan terdahulu saja saya sebut. Tapi awak kata UMNO mati. Ada sebut nama. Awak kata UMNO mati. Ada sebut nama. Ada yang itu bukan tuduhan. Ahli-ahli atas UMNO mati, ahli kata tuduhan. Awak bukan berjiwa UMNO lah. Saya kenal awak. Sudah. Aku ahli UMNO. Aku bukan ahli DAP. Nah, Naif. Nah, Naif. Baik. Naik kembali. Peraturan. Peraturan Dewan. Yang berhormat, peraturan, order. Siapa yang mulakan? Takkan level macam ini. Baik, kalau tidak akan saya tanggungkan. Ini betul. Dia yang tak mana betul. Jadi order peraturan. Datuk Speaker. Disiplin. Ya, terima kasih. Ya, soalan Kelebang ni belum habis dijawab. Okey, persilakan Pengkalan Batu jawab soalan. Kau tahu kat mana? Nak kat dalam poket. Okey. Ha? Engkau yang nak kata aku dulu. Aku baru bagi kau. Apa Speaker? Kau awal dah sikit ni. Apa Dewan Nyari macam tu? Kau nak bagi aku. Kau yang nak bagi aku nak bagi engkau. Tak bayar aku dah. Yang kau nak bagi aku ada air. Air kau lain, aku ikin bodoh. Bentara. Baik, kata bodoh. Tetap, Wira Speaker. Siapa kata bodoh? Siapa kena tarik? Sungai Udang pun tak tarik tadi. Kata saya bodoh. Kalau batu tarik balik. Kenapa saya nak tarik? Kalau batu tarik balik. Nak tarik dua-dua tarik. Sungai Udang kena tarik balik. Siapa kata bodoh? Datuk Wira Speaker. Peraturan 20M. Speaker. Peraturan 20M. Takkan saya nak kata atas sekolah? Saya tahu peraturan masih bersopan. Ya. Cakap jangan timbulkan hirup pikuk. Ya. Siapa yang mulakan speaker? Baik. Saya duduk jadi senyap. Saya minta semua bertenang. Minta duduk dulu. Speaker, setiap kali Pekalan Batu jawab ada masalah. Setiap kali dia jawab ada masalah. Sungai Udang duduk. Saya pun tak tahu. Sungai Udang duduk. Dia tak ada mana-mana pun. Duduklah, duduk. Speaker, peraturan 20M. Seseorang ahli tidak boleh. Allah. Dua membuat tuduhan pribadi terhadap minta maaf lah, saya dengar suara lain. Dia orang saya tak nampak lah. Tengok, kalau speaker, nak baca tengok, buku, baca kursi lah, baru saya nampak. Ini contoh kerajaan yang wibawa. Dengan ini kerajaan yang wibawa. Ini saya dengar semua. Sekolah dengan kuasa sekolah yang ada pada saya tangguhkan persidangan buat sementara waktu. Sila duduk.